Paguyuban Rayfair Online dan Senam Aerobik Kota Sorong Rabu sore mendeklarasi dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena meyakini bisa mewujudkan Indonesia Emas yang direncanakan Bappenas dalam RPJPN 2025-2045. Rayfair Online Kota Sorong bersama kami komunitas Senam Aerobik Kota Sorong. Deklarasi dukungan Paguyuban Rayfair Online dan Senam Aerobik Kota Sorong disampaikan di Sekretariat DPW PKB Papua Barat Daya dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gasam. Rayfair Online Kota Sorong bersama kami komunitas Senam Aerobik Kota Sorong dengan ingin menyatakan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kami mendukung pasangan ini karena kami yakin akan membawa perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gasam melihat dukungan masyarakat setelah deklarasi Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden wakil presiden sebagai pertanda kalau keduanya mendapat tempat di hati rakyat. RPJPN Bappenas 2025-2045 untuk Indonesia Emas butuh pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dinilai mampu menstabilkan negara dan kesinambungan pembangunan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sehingga akan diupayakan digelorakan. Karena pasca deklarasi di Surabaya beberapa waktu lalu, tidak menyangka kemudian hari ini ada komunitas-komunitas yang memang mereka sudah lama mengagumi sosok Anies Baswedan dan Gus Muhaimin sehingga kemudian hari ini mereka datang bawa diri ke kami untuk kemudian mendeklarasikan diri dan menyampaikan secara resmi pernyataan dukungan. Meskipun Kota Sorong diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat Paguyuban datang ke Sekretariat DPW PKB mendeklarasikan dukungannya kepada Amin. Tim Liputan CWM Channel.